Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdalus salati wa atamu taslimi ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri. Wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah 'alaina bima'rifatil ilmi wa sahhil akhlaqana bil hilm waj'alna mimman yastami'una al qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'a wa arinal batila batilan warzuqna ijtinaba. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wazidna ilman wa huda. Amma ba'd. Alhamdulillah, muslimin muslimat, hadirin hadirat yang saya hormati, moga-moga kita semua dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan moga-moga kita semua dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kefahaman yang baik di dalam urusan agama, dan dikurniakan keikhlasan yang menyeluruh di dalam menuju ridha Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini saya menjangkakan untuk menyambung pengajian kuliah berkitab kita, kuliah menggunakan kitab Nurul Huda, Cahaya Hidayah, mensyarahkan kitab Masailu Tauhid, masalah-masalah tentang ilmu tauhid. Kemudian saya lihat poster ya, halaqah Ramadan, bukan kuliah duha biasa rupanya. Halaqah Ramadan, tajuk Ramadan mana satu yang betul. Jadi saya pun confuse, apa benda yang sebut kita ni, apa benda yang betul tak betul ya. Jadi saya tanya kepada pihak masjid ya, apa maksud tajuk kuliah ini, apa isunya. Lalu saya dimaklumkan beberapa perkara yang mungkin persoalannya tu berlega sekitar di bulan Ramadan ini, timbul pertanyaan mana satu yang betul ni. Contoh yang diberikan di sini adalah amalan selawat yang dilakukan pada waktu solat tarawih. Saya tak pasti ya, di tempat tuan-puan di surau saya di bangsa maju diamalkan selang-selang tarawih itu berselawat kepada junjungan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian, tapi ini tak nak hujung-hujung lah. Kalau nak bincang lagi pun, ya boleh lah untuk ke depan. Iaitu salat tarawih ni sebenarnya 8 rakaat ke 20 rakaat. Bahkan ada setengah masjid dah buat pembahagian. Yang semayang 8 parking sini, yang semayang 20 parking tempat lain. Takut yang semayang 8 nanti kena blok parking dengan yang semayang 20 rakaat. Jadi sebenarnya tarawih ni 8 atau 20. Kemudian puasa 6 Syawal. Ya. Kan terutamanya golongan wanita, mereka ada meninggalkan puasa kerana keuzuran. Ya. Jadi timbul persoalan nanti masa bulan Syawal, nak kena qada dulu baru puasa 6 Syawal atau boleh gabung sekali. Kemudian persoalan tentang membayar zakat fitrah tetapi dilakukan lepas solat raya. Jadi zakat ke tak kalau bayar lepas solat raya? Ini antara isu yang disebut oleh pihak masjid. Jadi saya cuba untuk menerangkan isu-isu ni. Moga-moga dengan penerangan itu Allah SWT jadikan perkara ini jelas dalam kefahaman kita. Pertama, isu selawat selang-selang tarawih. Saya ingat satu masa dahulu tidak pernah dipertikaikan. Ini biasa di tempat kita.
sudah jadi satu kebiasaan masyarakat mengamalkan berselawat selang-selang tarawih. Tapi mungkin a few years back, beberapa tahun yang lalu, ada ditimbulkan katanya tak boleh selawat selang tarawih ni dengan alasan Nabi SAW tak buat. Tak ada pun dalil kata Nabi selawat selang tarawih atau Nabi anjurkan supaya berselawat selang tarawih. Oleh kerana Nabi tak buat, maka kita tak boleh buat. Tak ada dalil. Jadi yang pertama, kekeliruan timbul disebabkan oleh kerana sangkaan bahawa apabila sesuatu perbuatan tidak dilakukan oleh Nabi SAW, maka perbuatan itu haram. Ini ada sangkaan sebegitu. Sangkaan ini silap dan bercanggah dengan dalil Quran, dalil hadis serta ilmu usul fiqah. Tiga, orang yang melarang satu perbuatan, kalau kita tanya kenapa tak boleh buat, orang kata dia kerana Nabi tak buat. Itu sajakah? Ya, kerana Nabi tak buat. Dengan jawapan dia itu, dia sudah langgar Al-Quran, dia telah langgar hadis Nabi SAW, dan dia telah melanggar kaedah di dalam ilmu usul fiqah. Pertama, dia melanggar ayat suci Al-Quran. Allah berfirman, wa ma atakumur rasulu fakhuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang dibawa kepada kamu oleh rasul, fakhuzuh, maka hendaklah kamu ambilkan dia. Maknanya yang Nabi SAW bawa wajib kita terima. Ya, haram ya, kita menolak, berdegil, tak mau ikut ajaran Nabi SAW. Haram. Wa ma nahakum anhu fantahu, dan apa baginda larang kamu daripadanya, hendaklah kamu berhenti. Al-Quran kata apa? Wa ma nahakum anhu, apa yang baginda larang. Al-Quran tidak mengatakan wa ma lam yaf'alhu fantahu, dan apa satu perkara yang Nabi tak buat, hendaklah kamu berhenti. Tidak. Al-Quran kata apa yang Nabi larang. Jadi orang yang mengatakan tak boleh buat dan alasannya kerana Nabi tak buat, seolah-olah dia lebih pandai. Dia sebenarnya memandai-mandai, menambah sesuatu yang Al-Quran tidak kata. Al-Quran kata apa yang Nabi larang, berhenti, jangan buat. Dia kata tak, tak, bukan dia Nabi larang saja, yang Nabi tak buat pun kita tak boleh buat. Itu mana dalil? Itu yang bid'ah sebenarnya. Sikap mengharamkan satu perbuatan semata-mata kerana Nabi SAW tak buat, itu yang bid'ah. Kemudian bercanggah dengan hadis Nabi SAW yang mana baginda SAW berpesan, idza nahaitukum an syai'in fajtanibuhu wa idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum. Aw kama qala sallallahu alaihi wasallam. Apa satu perkara yang saya larang kamu daripada melakukannya, hendaklah kamu jauhi perkara itu. Dan apa satu perkara yang saya perintahkan kamu supaya kamu lakukan, hendaklah kamu lakukan semampu kamu. Yang Nabi suruh, kita kena buat. Kalau tak mampu, ya buat semampu kita. Yang Nabi larang, kita kena jauhi. Yang Nabi tak buat, ya belum tentu. Kena lihat kepada dalil-dalil yang lain. Apa hukum perbuatan yang Nabi SAW tak buat? Bukan terus-terus, oh asal Nabi tak buat saja haram. Itu bercanggah dengan ilmu usul fiqah juga. Apa dia ilmu usul fiqah? Ilmu yang membincangkan tentang sumber hukum, teknik mengeluarkan hukum. Kalau fiqah, bincang hukum. Belajar fiqah, ini wajib, ini sunat, ini makruh dan sebagainya. Itu belajar fiqah. Belajar usul fiqah ni, hukum yang katakan wajib, sunat, harus ni keluarkan dari mana? Apa sumber dia? Apa sources of Islamic law? Itu usul fiqah. Daripada sumber tu, apa teknik dikeluarkan hukum ini? Teknik bagaimana pula dikeluarkan hukum yang satu lagi? Kalau ada larangan, apa dianggap? Kalau ada suruhan, apa tanggapannya? Ha, itu ilmu usul fiqah. Jadi kalau orang tu kata, kalau Nabi SAW tak buat, tak boleh buat, itu bercanggah dengan pertama, dalam ilmu usul fiqah, sumber hukum bukan hanya perbuatan Nabi sahaja. Perbuatan Nabi salah satu sumber hukum, bukan satu-satunya sumber hukum. Mungkin Nabi SAW tak buat, tetapi ada dalil dalam Al-Quran. Mungkin Nabi SAW sendiri suruh kita buat. Mungkin Nabi SAW melihat orang buat, Nabi SAW tidak larang.
Itu namanya sunnah juga, sunnah pengiktirafan. Jadi sunnah asasnya ada sunnah perbuatan, apa yang Nabi buat, sunnah perkataan, apa yang Nabi SAW cakap, dan sunnah pengiktirafan yang orang lain buat, yang orang lain cakap, tetapi diiktiraf oleh Nabi SAW. Jadi bukan sesempit hanya yang Nabi buat. Kemudian ijma' ulama, kesepakatan para ulama, itu juga menjadi sumber hukum. Kemudian lagi kias. Misalnya orang komplain juga lafaz usalli. Dia kata jangan usalli. Kita orang Melayu ni biasa usalli. Kenapa? Kita mazhab Syafi'i. Dalam mazhab Syafi'i katakan sunat. Oh, dia kata mana boleh sunat? Nabi tak pernah usalli. Betul. Memang Nabi SAW tidak riwayatkan baginda melafazkan usalli. Tetapi kenapa ulama Syafi'i mengatakan sunat? Pertama, kias kepada lafaz niat. Nabi SAW pernah melafazkan niat untuk haji dan umrah. Nabi SAW pernah melafazkan niat untuk puasa. Nabi SAW pernah melafazkan niat untuk ibadah kurban. Maka kias sumber hukum. Sebagaimana ibadah-ibadah ini yang perlu kepada niat, dilafazkan niatnya, maka demikianlah juga ibadah solat perlu kepada niat, maka sunat dilafazkan. Itu pertama, kias. Yang kedua, kerana kebiasaannya, lisan, apa yang dituturkan oleh lidah, membantu hati kita. Maka oleh kerana yang dalam hati itu wajib, yang membantu kepada yang wajib, paling tidak sunat hukumnya. Jadi, ada sebab kenapa ulama' mengatakan sunat. Walaupun tidak ada riwayat bahawa Nabi SAW usalli, kias sumber hukum. Kaedah bahawa sesuatu yang membantu ke sesuatu yang lain, mengambil hukumnya ada dalam usul fiqah. Bukan semudah Nabi tak buat maka haram. Baik. Kemudian bercanggah juga dengan kaedah di dalam usul fiqah bahawa sesuatu itu dikatakan haram dengan beberapa teknik, dengan beberapa uslub, cara. Pertama, sirotun nahyi. Kalau ada bentuk larangan, ada perkataan la, la jangan, la ada makna jangan, la nahi, la ada makna bukan, la nafi. Yang dimaksudkan di sini adalah la nahi, yang maknanya jangan. Kalau ada perkataan la, misalnya wala taqrabuz zina, dan janganlah kamu semua itu menghampiri zina, maka difahami menghampiri zina itu adalah haram. Apatah lagi kalau sampai berzina. Sebab itu ada kesalahan berkhalwat tu. Berdua-duaan antara lelaki dan perempuan yang bukan mahram. Ya, asalnya yang haram tu berzina. Tapi menghampiri zina juga haram. Mana tahu haram? Quran kata lah, jangan. Kemudian yang kedua, memang digunakan perkataan haram. Misalnya dalam Al-Quran disebutkan, innama harrama alaikumul maitah. Hanya saja diharamkan ke atas kamu itu bangkai. Yang ini haram kita memakan binatang yang tidak disembelih secara syar'i. Mana tahu kata haram, ya Quran sebut haram. Harrama. Yang ketiga, tidak dilarang, tidak dikatakan haram, tetapi dikeji perbuatan itu. Disebut dalam keadaan kejian. Dalam bahasa Arab dia kata zammul fi'li. Perbuatan itu dikeji. Contoh dalam hadis. Nabi SAW bersabda, man ghasya falaysa minna. Barang siapa yang menipu, dia bukan daripada golongan kami. Nabi SAW tidak kata jangan menipu. Nabi tidak mengatakan bahawa menipu itu haram. Tetapi bukan daripada golongan kami itu satu bentuk kejian. Maka difahami bahawa menipu itu adalah haram. Tidak ada dalam kaedah istimbat hukum, kalau Nabi tak buat maka haram. Jadi sudahlah langgar Quran, langgar hadis, langgar ilmu usul fiqah. Tapi bercakap itu mengelirukan masyarakat. Oh tak boleh selawat, Nabi tak buat. Eh, bukan itu kaedah dia. Bahkan kaedah menyebutkan, at-tarku la yantaju hukma. Semata-mata Nabi SAW meninggalkan satu perbuatan, itu belum menatijahkan hukum lagi. Memang boleh jadi, tidak dinafikan. Ada benda Nabi SAW tak buat dan memang benda itu haram. Contoh, Nabi SAW tidak minum arak. Ini perbuatan yang Nabi tinggalkan. Nabi tidak minum arak. Dan memang minum arak hukumnya haram. Tetapi kita kena ingat, haramnya minum arak bukan diistimbat daripada Nabi tak minum.
Tetapi kerana ada dalil yang jelas dalam Quran dan hadis yang menunjukkan bahawa minum arak itu haram. Misalnya dalam Al-Quran, innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitani fajtanibu. Sesungguhnya arak, judi, bertilik nasib dan juga sembah berhala ini adalah perbuatan-perbuatan kotor daripada perbuatan syaitan. Kat situ sudah ada indikasi haram. Rijsun min amali syaitan, perbuatan kotor daripada perbuatan syaitan sudah menunjukkan haram. Tambah lagi, fajtanibu, maka hendaklah kamu jauhi akan dia. Menunjukkan haram. Jadi haram minum arak bukan kerana Nabi SAW tak minum. Tetapi kerana ada dalil yang jelas menunjukkan bahawa minum arak itu haram. Jadi semata-mata Nabi SAW tidak melakukan satu perbuatan, belum tentu haram dalam satu kejadian. Nabi SAW, baginda dihidangkan dengan satu makanan. Lalu apabila Nabi SAW nak makan makanan tersebut, diberitahu bahawa itu adalah daging dhab. Bila dapat tahu daging dhab, Nabi tak jadi makan. Kalau kita tengok seperti selalu, seolah-olahnya seperti haram. Kalau tak haram, kenapa pula Nabi SAW tak jadi makan? Tapi sebenarnya tidak haram. Kerana bila ada sahabat Nabi yang minta, ya Rasulullah, kalau Rasulullah tak mau makan, bagi kepada saya lah, saya nak makan, Rasulullah berikan. Takkan Nabi beri sahabat makan benda haram. Habis kenapa Nabi SAW tak makan? Kerana baginda tidak biasa makan daging dhab. Kita ni makanan kalau jenis tak biasa, kadang selera tu tak datang. Bukan kita kata haram. Contohlah kan, kadang-kadang kawan kita cerita, oh, kau pernah makan daging arnab, sedap. Kau pernah makan daging apa lagi? Landak, landak. Makan daging landak. Buat rendang, oh sedap. Kita dengar arnab, kita tengok kucing, tak lalu kita. Landak lagi lah pula, berduri-duri macam tu. Ya tak? Bukan masalah haram, masalahnya kita tak lalu. Demikianlah Nabi SAW tak lalu makan daging dhab. Jadi, tidak semestinya satu perbuatan yang Nabi SAW tinggalkan menunjukkan kepada keharaman. Tapi ini kan selawat, Ustaz. Itu tak apalah, bab makan itu bab dunia. Ini kan selawat, ini kan ibadah. Ibadah kan perlu kepada dalil. Al-aslu fil ibadah at-tawqif. Asal dalam ibadah itu adalah terhenti pada dalil. Ya betul. Kamu yang tak faham dalil. Bukan masalah tak ada dalil, kamu yang tak faham dalil. Dalil selawat adalah dalil yang umum. Kerana ibadah selawat, ibadah yang tidak makdah. Dia beza dengan solat. Solat ada waktu dia, ada bilangan rakaat dia, ya, ada cara dia menghadap kiblat, tutup aurat dan sebagainya. Maka kita tak boleh sembarangan. Kita tak boleh sembahyang suka hati. Ni alang-alang free, ni pukul 9.30, pukul 10, 10.30, sembahyang zuhur siap-siaplah. Nanti lepas zuhur banyak urusan pula. Nak pergi pasar, nak memasak dan sebagainya. Asal sembahyang kita kusyuk cukup lah. Mana boleh? Tak boleh. Sebab sembahyang ada waktu dia. Selawat ada waktu tak? Tak ada. Bahkan dalam satu riwayat, bila ditanya oleh seorang sahabat, Nabi SAW menjawab, lagi banyak lagi baik. Setengah waktu saya untuk selawat ya Rasulullah, lagi banyak lagi baik. 2/3 waktu saya untuk selawat ya Rasulullah, lagi banyak lagi baik. Kalau macam tu ada apa waktu pun saya selawat. Oh, kalau macam tu akan hilang segala kerusingan kamu, akan terpenuhi segala hajat kamu. Jadi selawat itu tak ditentukan masa. Bilangan pun tidak ditentukan. Lafaz juga tidak ditentukan. Lafaz daripada Nabi SAW bagus. Tetapi lafaz sendiri, sahabat juga ada selawat dengan lafaz sendiri. Ulama-ulama ramai yang buat selawat sendiri. Jadi tak ada masalah. Kamu yang tidak faham dalil. Mana dalil selawat selang terawih? Dalil umum. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Ya, kalau orang lelaki insya-Allah dah hafal dah dalil ni. Kerana tiap-tiap khutbah, khutbah yang kedua khatib akan baca. Kecuali kalau khutbah tiap-tiap khutbah kedua di bantainya tidur, mungkin tak perasan. Sebab antara nikmat yang paling nikmat tidur waktu khutbah atau waktu kuliah kan sedap. Nikmat dunia macam-macam. Makan nikmat, tapi tidak berbanding kalau makan masa lapar, kan nikmatnya itu lebih terasa. Yang kedua, minum. Minum tu nikmat, ya, minuman yang sedap, yang lazat. Ya. Tapi yang paling lazat, minum ketika dahaga. Air biasa kosong pun dah sedap, sebab dahaga. Yang ketiga, tidur masa kuliah. Itu nikmat betul. Tidur tu sudah nikmat, tapi kalau masa kuliah, ya Allah, ya, tak boleh ditahan. Ya. Memang dia datang sendiri, feel tu. Lagi pula kalau khutbah pesen lama, ibadallah,
ittaqullah, bismikallahumma amut, meninggal terus sama Allah tu, tak sempat ahya. Kalau khutbah sepatutnya pendek dan bersemangat. Yang buat teks khutbah jangan panjang sangat. Ikut sunnah, khutbah lebih pendek daripada solat. Tapi bersemangat. Seumpama ketua panglima perang mengarahkan tentera bagi berperang, baru orang tak sempat tidur. Baik. Jadi itu adalah dalil selawat. Ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang beriman, selawat dan salamlah ke atas Nabi. Jadi perintah itu umum. Berarti bila tidak ada dalil menunjukkan pada waktu tertentu dengan bilangan tertentu, mesti dengan lafaz tertentu, maka selawat pada bila-bila masa. Selawat dalam keadaan suci daripada hadas bagus, tak ada wuduk pun boleh selawat. Selawat dalam keadaan menghadap kiblat bagus, tak menghadap kiblat pun tak ada masalah. Selawat sambil memandu boleh, selawat sambil berlari boleh, selawat sambil berjalan boleh, selawat senang-senang terawih juga boleh. Sekarang ni kamu yang nak mengatakan selawat senang terawih tak boleh, kamu kena bawa dalil, kerana kamu nak mentaksiskan, nak mengkhususkan sesuatu yang umum. Dalil selawat tu umum, bila-bila masa boleh. Tiba-tiba kamu seolah-olah nak kata boleh selawat kecuali selang terawih tak boleh. Itu kamu yang kena bawa dalil. Dan akhirnya mereka tak ada dalil. Dan kebelakangan ini, saya perhatikan, orang yang sibuk mengatakan selawat selang terawih tak boleh sebab Nabi tak buat, dia sendiri sudah berpandangan bahawa selang terawih itu bolehlah melakukan apa-apa amalan. Seperti membaca Al-Quran. Dia tak ada dalil khusus juga. Seperti berzikir. Dia tak ada dalil khusus. Selang terawih suruh berzikir dan berdoa. Selawat tak mahu sebut juga. Kenapa apa masalah kamu dengan selawat? Selawat kan seperti zikir juga. Bila-bila masa boleh buat. Sama seperti baca Al-Quran juga. Jadi ini masalah kesempitan dalam memahami hukum. Jadi, tapi kata dia, saya faham selawat tu boleh. Yang tak boleh tu mengkhususkan. Dengan lafaz-lafaz tertentu, saya ada keluar buku lagi. Yeah, itu kan panduan. Nama buku panduan. Bukan buku SOP wajib kena buat. Panduan. Dia nak selawat macam lain pun silakan. Tak mau selawat langsung pun tak ada masalah. Ada orang nak cepat. Lepas 4 rakaat tarawih, tak ada rehat-rehat sekejap. Yeah, terus bangkit. Boleh. Sah. Tak ada masalah. Jadi, saya pernah pergi ke tempat-tempat yang mereka amalkan berbeza. Ada setengah tempat selang tarawih dia baca kepada Allah 3 kali. Ada setengah tempat dia istighfar. Itu biasa. Cuma tempat kita biasa selawat dan dengan lafaz selawat yang tertentu. Tetapi tidaklah orang mengatakan kalau kamu tak selawat macam ni tak boleh. Kalau ada yang kata macam itu, dia kena bawa dalil. Atau dia kata selang tarawih mesti kena selawat je. Tak boleh tak selawat. Itu kena bawa dalil lah. Ataupun masa selawat tarawih mesti dengan lafaz macam ini. Selawat dengan lafaz yang lain tak boleh. Itu dia kena bawa dalil. Tapi ada ke yang macam itu? Setakat kita sembahyang tarawih dah puluhan tahun ni, tak jumpa lagi yang memaksa-maksakan mesti. Membiasakan yang ramai. Baik. Selesai ya. Masalah selawat selang tarawih, kesimpulannya, selawat selang tarawih ini termasuk perkara yang disuruh dalam agama. Selang tarawih boleh, sebelum tarawih boleh, lepas tarawih boleh selawat, kerana selawat ini ibadah yang dituntut dilakukan sebanyak yang mungkin. Baik. Yang kedua, isu solat rakaat solat tarawih. Jadi bilangan rakaat solat tarawih ini boleh dikatakan sepakat ulama 4 mazhab, ada sikit khilaf. Ada sedikit khilaf ya. Boleh dikatakan sepakat ulama 4 mazhab bahawa bilangan solat tarawih adalah 20 rakaat. Itulah yang diamalkan semenjak daripada zaman sahabat Sayyidina Umar radhiyallahu anhu sehinggalah ke zaman kita. Bahkan kalau tuan-puan yang biasa spend Ramadan di Makkah atau di Madinah, di sana pun 20 rakaat. Di Makkah Madinah juga 20 rakaat. Ya. Yeah? Dah tukar jadi 10. Oh, wallahu alam atas sebab apalah. Tak mungkin atas sebab apa? Masalah jangkitan, penyakit dan sebagainya. Tapi kalau dulu memang setakat yang saya pergi dululah sebelum PKP, memang 20 rakaat. Tapi ada juga pandangan, ini kata ada khilaf sedikit.
Ada juga pandangan dalam mazhab Imam Malik mengatakan bahawa solat tarawih itu adalah 36 rakaat. Jadi pilih nak yang mana, 20 atau 36. 20 pun dah jenuh nak habiskan, ada nak pilih 36. Kenapa boleh jadi pendapat 36? Kerana mazhab Imam Malik adalah menjadikan amal ahli Madinah sebagai sumber hukum. Apa yang ahli Madinah pada zaman itu amalkan di sisi Imam Malik itu adalah sumber hukum. Kenapa? Kerana ahli Madinah kata Imam Malik, mereka tidak amalkan sesuatu kecuali mereka mengambil daripada generasi sebelum mereka. Berarti seolah-olah mereka meriwayatkan daripada Nabi SAW melalui perbuatan. Takkanlah orang ahli Madinah pada masa itu buat satu benda, mereka tidak ambil daripada tabi'in, tidak ambil daripada sahabat Nabi, tidak ambil daripada Nabi SAW. Jadi amal ahli Madinah itu ibarat meriwayatkan dengan perbuatan. Jadi apabila orang ahli Madinah sembahyang tarawih 36 rakaat, ada riwayat dalam mazhab Malik mengatakan tarawih 36 campur witir jadi 39. Baik, apa yang berlaku? Yang berlaku pada masa itu adalah salafus soleh ketika break kan mereka sembahyang panjang. Oh, sampai 4 rakaat tu memang kena rehatlah. Masa rehat itu mereka lakukan tawaf sunat. Tak ada dalil khusus Nabi suruh tawaf. Maksudnya salaf itu berlapang fikiran waktu rehat. Zaman kita sekarang apa yang kita kadang-kadang buat masa selang tarawih? Cek WhatsApp kan? Itu pun tak ada dalil. Tapi kan waktu rehat, jangan cek WhatsApp masa semayang tu masalah. Cek WhatsApp masa rehat walaupun dari segi apa flow tu tak kenalah. Kita dengan urusan akhirat, saya buat urusan dunia pula kan? Tapi dari segi hukum boleh. Kerana kan waktu-waktu rehat, bukan waktu solat. Jadi salafus soleh mereka itu eager dengan ibadah. Waktu rehat pun mereka nak ibadah lagi, iaitu tawaf sunat. Maka salafus soleh di Madinah, mereka ada macam jealous. Bukan jealous yang hasad dengki, bukan. Macam, mereka dapat ibadah lebih. Adapun mereka nak tawaf di Madinah, tak boleh. Itu baru bid'ah. Sebab tawaf mesti keliling Kaabah. Di Madinah pun tak boleh tawaf. Ibadah tawaf hanya di keliling Kaabah. Maka oleh kerana mereka tidak boleh tawaf, mereka isi waktu rehat dengan sembahyang sunat biasa. Sempatlah waktu rehat tu sempat 4 rakaat. Ya. Taklah panjang macam tarawih. Tarawih panjang. Ini just untuk fill in the blank. Sementara nak sembahyang tu santai-santai buat ibadah. Jadi ada berapa kali break? Ada 4 kali break. Kan kita kalau tarawih ada 4 kali break. 4 kali 4 jadi 16. 16 campur 20 tarawih jadi 36, campur witir jadi 39. Itu punca yang ada khilaf riwayat mengatakan solat tarawih 36 rakaat. Yang 8 apa punca dia? Yang 8 puncanya adalah salah faham tentang hadis. Hadis Nabi SAW riwayat Saidatina Aisyah radhiyallahu taala anha, sedang Aisyah memberitahu Nabi SAW tak pernah sembahyang malam, baik di bulan Ramadan mahupun di luar Ramadan, lebih daripada 11 rakaat. Jadi, kalau macam itu, 8 je lah. 8 tarawih, campur 3 witir, 6, 11. Nabi pun tak buat lebih daripada 11. Tapi perasan tak dalam hadis tu, kan Saidina Aisyah bagi tahu Nabi SAW tidak pernah sembahyang malam, baik di bulan Ramadan mahupun di luar Ramadan. Berarti Saidina Aisyah tidak bercakap tentang tarawih. Sekarang di luar Ramadan tidak ada tarawih. Saidina Aisyah bercakap tentang solat lain. Iaitu difahami oleh para ulama solat witir. Jadi witir ada luar Ramadan ada witir, dalam Ramadan ada witir. Tarawih hanya ada pada Ramadan. Maka witir itu maksimum yang dilakukan oleh Nabi SAW dan riwayat tersebut adalah 11 rakaat. Jadi salah pasang. Tempat dia salah pasang. Akhirnya dia menyangkakan bahawa 8 rakaat. Habis tak boleh lah buat 8 Ustaz. Tak buat langsung pun boleh buat. Namanya sembahyang sunat. Daripada 1 Ramadan sampai 29 Ramadan, hamba Allah ni istiqamah tidak terawih. Masya Allah. Satu malam pun tak pergi. Kita ni tak istiqamah. Kadang-kadang terawih, kadang-kadang tak terawih, kadang-kadang ngantuk. Yeah. Dia ni istiqamah. Memang tak terawih langsung. Berdosa atau tidak? Ya tidak. Apatah lagi yang dia tu hanya buat 8. Takkanlah berdosa. Dapat pahala dia sembahyang 8. Cuma adakah dinamakan tarawih di situ isunya? Ya. Tarawih apa dia? Tarawih ini plural kepada tarwihah.
Tarwihahnya mana rehat-rehat, ya. Jadi sembahyang 4 rakaat rehat, 4 rakaat rehat, ya. Itu namanya tarwihah. Satu rehat tarwihah, dua rehat tarwihatan, 4 rehat tarawih. Jadi kalau 8 rakaat hanya satu rehat. Tidak dinamakan tarawih. Tapi bukan berarti 8 rakaat itu batal. Dia buat dengan rukun dia, dengan syarat sah semayang, dapatlah pahala 8 rakaat. Yang buat 20 dapat pahala 20 rakaat. 8 dengan 20 mana lagi banyak? 20 lagi banyak. Lebih-lebih lagi, setelah ijma' pada sahabat melakukan 20 rakaat, maka kan cantik kalau kita buat 20 sesuai dengan perbuatan sahabat Nabi, semua sepakat. Tidak ada khilaf. Adapun 8 rakaat itu kalau dilakukan dapat pahala 8 rakaat, tapi yang bahaya kalau dia buat 8 rakaat dengan dakwaan 20 tu bid'ah. Ha, itu bahaya. Kerana bila dia mendakwa saya buat 8, kenapa? Saya ikut sunnah. Saya ikut sunnah Nabi, korang ikut sunnah Sayyidina Umar. La ilaha illallah. Sunnah Sayyidina Umar tu sunnah Nabi. Nabi SAW yang suruh ikut. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'il mahdiyyin ar-rasyidin. Wajib kamu ikut sunnah saya dan sunnah khulafa'ur rasyidin. Lebih khusus iktada bil lazain min ba'di Abi Bakr wa Umar. Ikut lepas pada saya dua orang, ikut Abu Bakar dan ikut Umar. Tiba-tiba oh saya ikut sunnah Nabi, tak nak ikut sunnah Umar. Kamu belajar mana? Sunnah Sayyidina Umar tu sunnah Nabi. Dan kamu salah faham dalil saja. Sahabat Nabi sepakat tarawih 20 rakaat. Kalau kamu tak nak buat 20, itu tak ada masalah. Jangan kamu menyalah-nyalahkan 20, berarti kamu menyalahkan ijma' sahabat. Ijma' umat Islam bahkan. Wallahualam. Baik. Apa lagi soalan yang nak disentuh ni? Bab puasa 6. Boleh gabung dengan qada ataupun tidak? Nah, jadi kita tahu selepas kita selesai menunaikan puasa wajib Ramadan, lalu hari 1 Syawal kita haram berpuasa, ya. Jangan kot, tahun ni rasa semangat lebih, hari raya pun nak puasa, jangan, ya. Hukumnya adalah haram. 1 Syawal kita tidak puasa, 2 Syawal terus disunatkan kita puasa. Namanya puasa 6 Syawal. Kenapa? Kerana dalam hadis Nabi SAW memberitahu kelebihannya. Orang yang puasa Ramadan diikuti dengan puasa Syawal, seumpama dia berpuasa sebanyak 1 tahun. Dia berpuasa sepanjang tahun. Ada ada yang buat kiraan lah, maknanya kalau satu hari itu diibaratkan dengan 10, 30 hari ibaratnya 300, kan? Tambah dengan 6 hari, jadi 360. Satu tahun lebih kurang lah, kalau ikut bulan lunar calendar kan, sebulan 30 hari. Baik, jadi yang penting hukum puasanya adalah sunat. Yang nak diketahui, boleh ke kita gabung? Kita ni misalnya ada tinggal puasa 7 hari sebab tak boleh puasa, atau sebab-sebab yang lain lah. Orang lelaki pun boleh jadi juga sebab musafir, sebab sakit, ya. Kalau orang perempuan biasanya sebab datang bulan, ya. Jadi nak gabung niat. Jadi dalam bab ini diharuskan menggabungkan, walaupun kalau orang itu ada kekuatan, afdolnya diasing-asingkan. Dia selesaikan yang wajib dulu 7 hari, baru dia niat yang sunat 6 hari. Tapi kalau dia ni fikir, alah dengan rumah terbuka, apa ofis terbuka, macam-macam terbuka bulan Syawal ni, aku nak habis 6 ni pun jenuh. Lagi nak qada lagi. Ya. Yeah. Aku niat gabung je lah, saja aku puasa, qada bulan Ramadan yang tertinggal itu dan juga sunat Syawal. Dibolehkan. Macam juga orang tahiyatul masjid, ya. Dia boleh niat yang dia solat qabliyah tu terus jadi tahiyatul masjid. Dia ada ibadah yang boleh gabungkan, ada ibadah yang tidak boleh gabungkan. Jadi bab ini alhamdulillah boleh gabung. Jadi yang mana nak gabung tidak ada masalah, yang mana rasa nak ambil yang afdal, nak asingkan pun tidak ada masalah. Ya. Dapat pahala kesemuanya lah.
kita buat yang gabung tu dapat pahala semua. Tapi kalau kita buat asing-asing, kan setiap satu tak ada pahala je masing-masing. Baik. Kemudian yang ke isu yang seterusnya, iaitu bayar zakat selepas daripada solat raya. Sebab ada orang membayangkan kalau lepas solat dah tak sah dah bayar zakat fitrah. Sebab ada hadis ya, yang mana riwayat Imam Abu Daud dan Imam Ibn Majah yang bermaksud barang siapa yang menunaikan zakat sebelum solat, mana solat hari raya, maka zakatnya diterima. Dan barang siapa yang menunaikan zakat selepas daripada solat, dah habis solat sunat raya, maka itu dianggap sebagai sedekah daripada berbagai-bagai sedekah. Jadi bila dengar hadis tu, oh kalau macam tu tak jadi zakatlah. Sebab saya bayar lepas daripada sembahyang. Jadi dari segi kefahaman hadis tu boleh difahami demikian, tetapi dari segi perbincangan fiqah ya, bahawa yang dimaksudkan jari sedekah itu bukan dari segi posisi dia. Posisi masih zakat. Kira bayar zakat. Cuma pahala tu reduce. Sedekah kan sunat. Zakat kan wajib. Yang wajib lebih pahala daripada yang sunat. Sebab itu kalau bulan Ramadan, siapa yang lakukan ibadah sunat, digandakan pahala menyamai seperti ibadah fardu. Mana yang fardu lebih? Sunat diganda baru sama macam fardu. Siapa yang melakukan ibadah fardu di bulan Ramadan, digandakan sama seperti 70 kali ganda ibadah fardu di luar Ramadan. Maknanya kita sembahyang zuhur nanti kan? 70 kali ganda. Bayangkan. Kena best lagi beli tiket kapal terbang pergi sembahyang di Masjidil Haram. Kali lagi dengan 100,000. Kalau pergi bulan lain 100,000 saja. Ni kali 100,000 kali 70. Untung. Lepas tu tak payah solat dah. Tak ada ilmu macam tu. Dah dapat tu. Itu tak ada solat, itu mengarut. Baik. Jadi, itu hanya dari segi fadilat dia. Bukan daripada segi status masih zakat. Jadi, secara ringkas, para fuqaha, ya, ahli fiqah, membahagikan waktu menunaikan zakat itu kepada 5. Kita tinggal 4. Yang pertama, waktu harus bermula sebelum masuknya Ramadan. Boleh bayar zakat. Tapi yang bagusnya adalah waktu sunat. Bermula dari 1 Ramadan sehingga hari terakhir Ramadan. Sunatnya bayar dalam bulan Ramadan. Sebab tu kita tengok bulan Ramadan kan disediakan amil. Amil selalu ada tunggu dekat masjid surau. Kerana itu waktu sunat. Waktu wajib. Bermula dari malam 1 Syawal, dah Ramadan dah habis dah, sehingga sebelum daripada solat raya didirikan, sehingga solat hari raya didirikan. Kerana selagi belum selesai solat raya tu kita bayar zakat tu wajib. Jadi kalau kita nak ambil lebih pahala, tunggu masuk Syawal lah. Cuma risikonya takut terlepas. Mana pula amil dia pergi kan, aku nak bayar zakat. Tapi biasanya adalah, biasanya amil akan tunggulah tu waktu wajib. Kemudian waktu makruh bermula dari selepas solat raya, orang dah habis solat dah, sehinggalah terbenam matahari 1 Syawal. Maknanya dah habis 1 Syawal ya? Jadi dalam tempoh tu lepas main raya dia bayar, jadi zakat. Bukan kata sedekah tadi ya, jadi zakat. Tapi makruh, masa yang dipilih tu bayar zakat tu dia dapat pahala, tapi makruh dari segi waktu dia. Kemudian waktu haram bermula dari terbenam 1 Syawal dan seterusnya. Udah kalau haram, baik saya tak payah bayar. La ilaha illallah. Yang haram tu waktunya, bukan bayarnya. Bayar itu wajib. Macam kita waktu tahrim sembahyang, iaitu kita sembahyang dalam keadaan dah tak sempat. Kita tangguh ya. Sampai waktu dah hujung memang tak selesai. Tak selesai kita solat Zuhur dah masuk Asar. Waktu tu haram. Tetapi solat tu tetap wajib. Oh kalau haram saya tak payah solat dah Ustaz. Bukan, solat tu wajib. Kamu tinggal solat dah haram lagi. Ya ni kamu dah solat dapatlah pahala solat.
Tapi waktu yang kamu pilih untuk solat tu haram. Kerana waktu yang sudah sampai peringkat tak sempat. Ha, sama juga dalam isu zakat tadi. Ha, kalaupun sudah terlepas, kamu tetap kena bayar zakat. Tetapi pemilihan waktu itu menyebabkan kamu berdosa. Tetapi kalau terlupa, ya, dia habis satu Syawal, oh baru teringat, ya ilah illallah, saya tak bayar zakat lagi, maka wajib dia qada dengan segera. Pergi bayar zakat, mungkin ke pusat zakat lah, bagi tahu ni zakat fitrah saya qada kerana saya lupa untuk bayar pada waktunya. Jadi itu kesimpulan adalah zakat yang dibayar selepas daripada solat Idulfitri itu masih dikira zakat, cuma dari segi pahalanya itu kurang berbanding yang bayar ketika waktu sunat dan waktu wajib. Waktu sunat sepanjang Ramadan, waktu wajib start daripada satu Syawal sehingga solat Idulfitri ini ditunaikan. Baik, jadi selesai ya isu-isu yang pihak masjid minta saya sentuh. Kalau ada isu lain yang saya terlepas pandang, boleh tuan puan boleh ajukan kalau saya mampu jawab. Kejap, bayar zakat. Oh, adakah kita bayar kepada pusat zakat ataupun terus bayar kepada orang yang kita tahu dia ni asnaf? Ya. Yeah. Asalnya memang kita boleh bayar direct kepada asnaf, ya. Ya, kita kena pasti dia ni fakir atau miskin. Kita pastikan juga setengah orang dia terbayang, oh saya nak bayar zakat pada anak yatim, ya. Anak yatim bukan asnaf. Kecuali kalau anak yatim tu dia fakir atau dia miskin. Ada anak yatim kaya. Ya, anak yatim bapak dia meninggal tapi bapak dia billionaire, dia dapat harta pusaka, dia bukan asnaf, ya. Tetapi kalau pihak pemerintah telah menetapkan bayar melalui mereka, maka secara asasnya wajib kita bayar melalui mereka. Kalau mereka telah wajibkan atas dasar taat kepada waliul amri, taat kepada pemerintah. Walaupun asasnya boleh saja kita bayar direct. Cuma ada perbincanganlah di kalangan ulama, kalau misalnya kata yang menguruskan zakat itu apa mensia-siakan duit zakat itu, misalnya tidak amanah dalam menyampaikan zakat, itu boleh kita bayar sendiri. Itu pun kalau tidak dibimbangi berlaku tindakan, misalnya penguatkasaan, itu kita bayarlah, lepaslah kewajipan kita bayar pada pusat zakat, maka pusat zakat dah akan menanggung amanah menyampaikan kepada asnaf. Wallahu a'lam. Waalaikumsalam. Baik, ya, yang pertama berkaitan tentang bayar zakat nilai yang beras dimakan, ya. Memang asalnya kita bayar zakat itu mengikut makanan yang kita, nilai yang kita makan. Tapi setengah tempat itu dia bagi pilihan sebab tak sama, ya. Orang makan tak sama. Jadi sebab tu macam di KL atau di Selangor, tak silap saya, Selangor kot, dia ada tiga pilihan. Kalau kita makan beras yang paling basic, RM7. Kalau kita yang sederhana, 14. Kalau kita memang jadi semakan beras yang mahal, RM21. Jadi kita ikut nilai yang kita selalu makan. Kemudian yang kedua tadi, zakat tu asalnya zakat fitrah ni atas kewajipan atas setiap orang. Masing-masing tu menanggung kewajipan masing-masing. Cuma atas orang yang menanggung nafkah orang tu, maka dia bayar
Tak kira lah lelaki atau perempuan. Kalau isteri memang nafkah ditanggung oleh suami. Kalau anak dia sampai satu peringkat dia sudah tidak lagi ditanggung oleh ibu bapa dia. Maka pada masa itu kewajipan atas dia. Boleh juga ibu bapa nak tolong bayar, minta izin lah. Saya minta izin untuk bayar bagi pihak anak yang telah menanggung kewajipan tadi. Kalau sudah dia sudah bekerja, maknanya kewajipan atas dia lah, dia tidak lagi ditanggung. Dia asalnya atas setiap orang. Tetapi oleh kerana ada orang yang nafkahnya ditanggung oleh orang lain, maka zakatnya itu dibayar oleh orang lain. Tapi kalau misal kata dia dah boleh bayar sendiri, kita nak tolong bayarkan, kita kena minta izin lah dengan dia. Saya nak tolong bayarkan. Isteri kan nafkah atas suami. Isteri nak bayar sendiri? Ya, boleh. Tak isteri, isteri dia special. Walaupun dia kaya, ya, masih nafkah dia tanggung oleh suami. Itu kelebihan isteri lah. Secara umumnya, walaupun isteri itu kaya, misalnya isteri CEO, gaji 20-30 ribu. Suami hanya kerja kerani, gaji 3-4 ribu. Dari segi kewajipan, masih lagi kewajipan atas suami. Kecuali kalau isteri halalkan lah. Dia kata, tak apalah bang, saya belanja sendiri halal. Tak apalah. Ya. Ya. Kalau bab halalkan apa tadi, halalkan lah. Dia kata, siapa saya, kan asalnya suami kena bayar nafkah, tapi dia kata, tak apa, saya ada duit, saya halalkan. Boleh. Wallah alam, yang saya faham kena minta izin dahulu. Sebab dia kewajipan tu atas orang tu, kita nak buat bagi pihak dia dengan izin dia dulu. Kalau dia buat dulu baru minta izin, wallah alam, saya tak pasti. Wallah alam, yang saya tahu kena minta izin, sama ada dikira izin tu secara imply, tu saya tak pasti, tak berani jawab. Wallah alam, pun ada disebut boleh secara imply ataupun izin tu dianggap telah diberi awal. Wallah alam, saya tak jawab ni, yang tu saya tak berani jawab. Silakan. Jadi, soalan tentang solat sunat tarawih, kalau tentang fardu memang dia buat di masjid. Asalnya solat sunat ni adalah di rumah. Solat sunat itu afdalnya di rumah, yang asalnya begitu. Tetapi kalau tarawih ini ada perbincangannya, terutamanya untuk mendapatkan jemaah yang lebih ramai, maka afdal dia buat dengan jemaah yang lebih ramai.
Dan kalau bagi setengah orang, kalau dia tak pergi tarawih berjemaah di masjid, tapi dia boleh lebih khusyuk, lebih bagus di rumah, maka lebih baik di rumah. Tetapi kalau dia tak pergi tarawih, maka orang lain pun tak tarawih. Misalnya dia orang imam kat situ, orang kampung tu tak berani jadi imam, dia seorang berani jadi imam. Kalau dia tak tarawih di masjid, maka orang lain pun tak tarawih, maka afdalnya dia di masjid. Dia ada perincian dia. Tapi asal sembahyang sunat adalah afdalnya di rumah. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam baginda, tapi baginda atas sebab lain, baginda sembahyang di masjid tarawih. Lalu diikut oleh sahabat. Masuk malam yang kedua lebih ramai. Masuk malam yang ketiga lebih ramai. Jadi malam yang keempat ataupun malam yang ketiga, baginda dah tak keluar. Baginda SAW sembahyang tarawih di rumah. Tapi sebab baginda buat demikian adalah bimbang diwajibkan. Kalau baginda buat secara konsisten, tiba-tiba diwajibkan sembahyang tarawih ke atas umat. Jadi Nabi SAW bimbang membebankan. Tapi ceritanya boleh saja sembahyang tarawih itu di rumah. Nabi SAW sendiri lakukan salat tarawih di rumah selepas 2-3 hari yang pertama di masjid, yang bakinya bagi dilakukan di rumah. Tapi sebab bagi dilakukan di rumah tu sebagaimana yang diceritakan tadi. Adapun kita tak timbullah isu tu. Saya sembahyang tarawih di rumah sebab takut jadi diwajibkan, dah tak ada cerita tu. Kita tak ada kena-mengena. Tapi buat di rumah untuk jadi imam kepada keluarga boleh. Tak ada masalah. Yang kata lelaki itu jemaahnya di masjid adalah solat fardu. Wallahu a'lam. Ya. Baik, bab perempuan yang mengandung dan dia tak larat berpuasa, ya. Yang tu saya kena cek balik, takut saya teringat silap ingat. Dia ada yang takut kerana mudarat diri dia dan ada yang takut mudarat kepada baby. Dia ada perincian dekat situ. Jadi salah satunya adalah wajib qadha, dan ada yang wajib qadha dan bayar fidyah. Tolong cek balik. Saya tak berani nak jawab sekarang, takut saya tersilap. Tapi dia ada beza, ya. Dia tak puasa kerana dia bimbang mudarat pada diri sendiri, dan dia tak puasa kerana bimbang mudarat kepada baby yang dia kandungkan itu. Wallahu a'lam. Mungkin ada yang dah biasa tu dia. Saya takut tersilap ingat. Baik, kalau tak ada apa-apa lagi, okey, silap. Boleh tak kita anak anak belajar? Dia bagi duit, dia bayar. So bayarkan bagi diri dia sendiri. Boleh. Dia macam apa tu? Kita bahkan boleh bukan wakilkan pada orang lain pun juga boleh. Macam tadi, kita wakilkan dia untuk bayar untuk diri dia sendiri. Bahkan kita boleh wakilkan, kau pergi bayar zakat untuk aku. Orang tu sebagai wakil membayarkan zakat orang lain boleh. Allah. Baik, kalau tidak ada lagi, saya berhentikan setakat ini. Saya ucapkan terima kasih atas perhatian. Mohon maaf tak salah ada kesilapan. Dan mungkin tak salah untuk mengucapkan, moga-moga kalau belum lagi Lailatul Qadar, kita semua ditemukan dengan Lailatul Qadar dengan dalam keadaan melakukan ketaatan dan ibadah. Taqabbalallahu minna solihal a'mal, minna wa minkum solihal a'mal. Moga Allah menerima segala amal soleh kita, dan selamat menyambut satu Syawal, insya-Allah. Ya. Oh, halakah sampai 10:30, ya? Saya ingat satu jam macam kuliah duha. Okey. So, nak baca kitab ke apa? Minta maaf, saya ingat macam biasa kuliah duha kan sampai 10. Oh, halakah sampai 10:30. Okay, tak apa. So, kita isi lagi setengah jam dengan membaca kitab yang selalu kita baca, ya.
Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'd. Baik, kita sambung pengajian kitab, walaupun ini halaqah Ramadan, tapi oleh kerana ada lagi masa lebih kurang setengah jam, kita pergi ke muka surat 27 daripada kitab Nurul Huda. Tak bawa tak, tak apa, ada hafal boleh juga. Catat, buat catatan. Muka surat 27 kitab Nurul Huda Cahaya Hidayah, iaitu syarah kepada masailu tauhid, masalah-masalah berkaitan ilmu tauhid. Kitab Nurul Huda disusun oleh guru saya Al-Fadhil Ustaz Haji Adnan B. Haji Muhammad Saman hafizallahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid daraini amin. Sementara kitab Masailu Tauhid disusun oleh ayahanda beliau dan juga guru saya almarhum Tuan Guru Haji Muhammad Saman Kati rahimallahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid daraini amin. Muka surat 27 Cetakan Akademi Jawi Malaysia, iaitu hukum wada'i. Kita membincangkan jenis hukum. Jenis hukum terbahagi kepada tiga. Ada hukum syarak, iaitu perintah Allah Ta'ala yang bersangkutan dengan perbuatan orang mukallaf. Ada juga hukum akal, sesuatu yang ditetapkan atau dinafikan oleh akal. Dan ada juga hukum adah, sesuatu yang ditetapkan berdasarkan kebiasaan. Baik, hukum syarak terbahagi dua. Satu, hukum syarak yang taklifi, yang kita biasa dengar, wajib, sunat, harus, makruh, haram. Itu kita dah terangkan dalam kuliah yang lalu. Sekarang kita masuk kepada hukum wad'i. Itu juga lima, iaitu sebab, syarat, mani', sah dan batal. Kebanyakannya dah jadi bahasa Melayu, cuma mani' saja, bukan bahasa Melayu. Sebab dah jadi bahasa Melayu, syarat dah jadi bahasa Melayu, sah jadi bahasa Melayu, batal pun dah jadi bahasa Melayu. Baik, kita lihat satu persatu. Pertama, sebab. Erti sebab ialah barang, iaitu sesuatu yang lazim daripada adanya ada perkara yang lain. Dan lazim maknanya mesti, lazim di sini maknanya mesti, daripada tiadanya tiada perkara yang lain. So perkaitan antara sebab dan musabab ialah ada, ada, tak ada, tak ada. Ha, ada sebab, ada dia punya hukum dia. Tak ada sebab, tak ada hukum dia. Contoh, iaitu untuk wajib sembahyang. Apa sebab? Apa sebab wajib sembahyang? Antaranya adalah masuk waktu. Bila bila masuk waktu, wajib sembahyang. Bila tak masuk waktu, tak wajib sembahyang. Sekarang ni belum masuk waktu Zuhur. Kita secara umumnya adalah mukallaf, wajib sembahyang. Tapi apa nak wajib sembahyangnya? Waktu Zuhur belum masuk. Mana kalau kita meninggal sekarang pun, tak ada dosa kita tak sembahyang Zuhur. Sebab belum belum wajib lagi. Masuk waktu Zuhur nanti, adalah hukum wajib sembahyang. Tetapi ini melihat kepada sebab lah. Kalau kita ambil kira faktor lain, faktor luaran, eksternal, boleh jadi ada sebab tapi tak ada. Kenapa? Kerana ada yang menghalang. Dah masuk waktu tapi dia tak wajib sembahyang. Kenapa? Kerana dia dalam keadaan haid. Orang haid tak wajib sembahyang, bahkan haram kalau dia sembahyang. Tapi kalau kita fokus hanya kepada sebab, perkaitan dia ada, ada, tak ada, tak ada. Ada masuk waktu, ada wajib sembahyang. Tak ada masuk waktu, ya tak ada wajib sembahyang. Itu namanya sebab. Yang kedua adalah syarat, iaitu suatu barang yang lazim daripada tiadanya tiada perkara yang lain, tetapi tidak lazim daripada adanya ada perkara yang lain. Ada beza dengan sebab. Sebab dia terus kait ada, ada, tiada, tiada. Tapi kalau syarat, dia kait tiada, tiada. Kalau ada, belum tentu. Itu syarat. Ya. Kalau tiada syarat, yang disyaratkan itu tak ada. Tapi kalau ada syarat, belum tentu yang disyaratkan itu ada. Tak sama dengan sebab. Sebab, kalau ada sebab, adalah yang disebabkan. Kalau tak ada sebab, tak adalah yang disebabkan. Tapi syarat tidak. Misalnya, bersuci. Bersuci daripada hadas itu kan syarat sah sembahyang. Kan? Jadi, bila orang tu tidak ada bersuci, dia sembahyang, sah tak? Tidak. Tak sah. Mana tiada. Kan? Tiada syarat, tiada yang disyaratkan. Tidak bersuci, tak sahlah sembahyang.
Tetapi ada bersuci belum tentu sah sembahyang. Macam mana pula tu? Dia dah bersuci Ustaz, kenapa tak sah sembahyang? Loh, dia sembahyang belum masuk waktu. Kan? Dia bersuci memang bersuci, tapi dia sembahyang belum masuk waktu. Sah atau tidak? Tak sah. Nah, sebab tu kita kata syarat ni kalau tak ada maka tak adalah. Tapi kalau ada belum tentu. Kena tengok faktor-faktor lain. Okey. Penerangan. Biasanya sebab adalah dikaitkan dengan wajib melakukan satu ibadah atau tak wajib. Yang ada sebab ada wajib, tak ada sebab tak ada wajib. Dan syarat biasanya dikaitkan dengan sah sesuatu ibadah. Misalnya, sebab wajib sembahyang ialah masuk waktu. Sementara syarat sah sembahyang adalah bersuci. Kita ambil satu contoh. Seorang yang tidak ada wuduk sedangkan waktu sembahyang hampir habis, maka wajib dia sembahyang. Tetapi sembahyangnya tidak sah. Macam mana tu? Yang ini kadang ada orang pertikaikan. Dia kata mana boleh macam tu? Sesengah ulama namakan sebagai sembahyang ra'i waktu. Dia nak berwuduk tak ada air. Nak tayamum tak ada debu. Jadi dia usahlah cari air. Ah, cari-cari air waktu dah nak habis. Agak-agak kalau tak sembahyang okay, memang tak sempatlah. Maka dia sembahyang. Padahal dia tak suci. Wuduk tidak, tayamum pun tidak. Persoalan, kenapa dia sembahyang? Sedangkan sembahyang tu tak sah. Hormat waktu tu istilah kita lah. Sebabnya adalah kerana Nabi SAW bersabda, "Idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum." Ini penting sebab ada orang kata tak ada dalil. Sembahyang hormat waktu ni tak ada dalil, kata dia. Ini hanya ulama saja letak. Mana pula ulama saja letak? Ulama lah tak ada dalil. Apabila aku perintahkan kamu dengan satu perintah, maka hendaklah kamu lakukan semampu kamu. Nabi SAW perintahkan supaya sembahyang dalam waktu, dalam keadaan suci daripada hadas, menutup aurat dan menghadap kiblat. Ya, ini yang Nabi SAW perintahkan. Tapi pada ketika dia nak sembahyang tu, dia masih mampu dalam waktu. Yang dia tak mampu, suci daripada hadas. Tapi kalau dia biar, terlepas daripada waktu. Sedangkan dia mampu. Maka berdasarkan hadis tadi, Nabi suruh buat semampu kamu, dia sembahyang dalam waktu. Ada berkata-kata, hormat waktu itu istilah kita. Istilah hadis, buat semampu kamu. Kamu masih mampu salat dalam waktu, kenapa kamu tinggalkan? Yang kamu tak mampu berwuduk, itu cerita lain, kamu tak mampu. Baik, tetapi apabila dia sudah boleh berwuduk, dia qada. Kenapa qada? Kerana salat tadi tidak sah. Kenapa tidak sah? Kerana tidak ada suci. Dah tak sah kenapa buat? Kerana buat semampu kamu. Kau orang tanya, dah tak sah kenapa pula buat? Kerana Nabi SAW memerintahkan buat semampu kamu. Baik. Dah selesai ya? Sebab syarat. Yang ketiga adalah manik. Manik belum dimelayukan ya. Ada perkataan manik dalam bahasa Melayu itu makna dia lain ya. Manik dalam bahasa Arab adalah sesuatu yang mencegah. Mana'ah itu mencegah. Manik yang mencegah. Iaitu barang yang lazim. Sesuatu yang lazim, yang mesti daripada adanya, tiada sesuatu. Dia terbalik dengan syarat. Syarat kalau tak ada, tak ada. Dia kalau ada, jadi tak ada. Dan tiada lazim daripada tiadanya, ada sesuatu. Setakat cerita macam tu, balik pening apa cerita ni. Tapi bagi contoh mudah je. Ya, contohnya haid. Bila satu orang perempuan, wanita datang haid, maka tiadalah wajib semayang. Tertegahlah semayang tu. Sebab ada manik. Tapi kalau tak ada haid, mesti kena semayang ke? Tak mesti. Mungkin dia suci daripada haid, tapi waktu belum masuk. Mereka tak wajib semayang. Tapi kalau ada haid, memang dia tak wajib semayang. Itu namanya manik. Sesuatu yang mencegah. Penerangan. Manik dalam bahasa Melayu maknanya penegah. Iaitu sesuatu perkara atau benda yang boleh menegah sesuatu perkara yang lain. Contoh ya, getah yang terlekat di tangan, itu manik. Iaitu dia menegah air daripada sampai pada anggota wuduk. Manik. Baik, selesai ya. Sebab syarat manik. Sekarang ni sah dan batal. Sah dan batal ni sebenarnya adalah natijah dia. Bila satu orang tu buat sesuatu dengan ada sebab, syaratnya dipenuhi, tidak ada manik, maka sah.
Kalau dibuat sesuatu ibadah tidak ada sebab, belum masuk waktu dah sembahyang, ataupun ada sebab tapi syarat tidak dipenuhi, ataupun sebab dan syarat ada tapi manik pula ada pada penghalang, maka natijahnya adalah batal. Ya. Dia dah masuk waktu, ya. Dia dah berwuduk, lalu dia sembahyang tapi dalam keadaan haid, batal lah. Okay. Jadi saya terangkan, ya. Yang keempat, sah artinya sesuatu yang lulus dan dibilangkan dia. Kira dah selesai lah. Dah sah sembahyang dia. Misalnya sembahyang cukup syarat dan rukunnya, itu sah. Yakni diluluskan dan dibilang dapat pahala. Adapun batal artinya sesuatu yang tak lulus dan tak diambil kira, dianggap macam tak ada. Misalnya sembahyang yang tidak cukup syarat atau rukunnya. Ya, dia nampak zahir dia sembahyang tapi dia tak baca Fatihah. Ya, tak sah. Yakni tidak dikira sebagai sembahyang dan tidak berpahala. Peringatan. Di zaman sekarang, ramai sekali orang yang suka dan rajin beribadah. Alhamdulillah, ya. Bahkan kalau kita lihat di masjid-masjid, walaupun sudah penghujung Ramadan, masih ramai orang. Tak macam dulu, kan? Dulu kalau yang pertama ramai, yang kedua tu kurang sikit, yang ketiga dah kadang-kadang, yang keempat dah jarang-jarang. Itu minggu keempat dah jarang-jarang. Sekarang masya Allah, minggu keempat pun masih masjid surau penuh, bahkan ada yang bangun pula pukul 3 sembahyang ramai-ramai di surau tahajud. Rajin beribadah, tetapi sama ada ibadah wajib atau sunat, malangnya ada yang tak suka menuntut ilmu. Dia tak ambil tahu kaifiat ibadah yang dilakukan. Ya, ini bahaya. Pengarang matan Az-Zubad, Ahmad ibn Raslan menulis, wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Dan setiap orang yang tanpa ilmu dia beramal, maka amalnya tertolak, tidak diterima. Ha, jadi beramal tu bagus, tapi mesti dengan jalan belajar. Kalau terus-terus nak beramal saja, nanti amalan kita tak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi jangan, dalam bab amalan jangan tiru-tiru. Hanya tiru orang buat macam tu, kita buat juga, jangan. Masa budak-budak dulu kadang kita tiru-tiru. Saya ingat semayang sebelah satu orang. Rupanya orang tu was-was. Ya, kita budak-budak lagi. Dia Allah Akbar. Allah Akbar. Ya, kita pun kena ulang lagi, ya Allah Akbar. Ini semayang macam semayang kaya, tak kebih banyak kali. Rupanya dia was-was. Kita pergi tiru dia buat apa. Ha, tapi kalau kita belajar, selesai. Ya. Wallahu a'lam. Hukum adat. Ada masa lagi? Hukum adat ini yang saya perhatikan, masyarakat sekarang ramai yang tak faham makna hukum adat. Saya pernah berkomunikasi dalam Facebook, ada satu orang dia buat komen, dia kata hukum adat tak boleh melanggar hukum syarak. Bila dia, apa yang dia cakap tu betul, tetapi kita faham bahawa dia tak faham maksud hukum adat di sini. Dia ingatkan hukum adat tu macam adat orang Melayu, adat orang Cina, adat orang India. Jadi adat orang Melayu ni bolehlah kita amalkan, tapi jangan sampai adat yang melanggar syarak. Ha, betul lah apa yang dia cakap tu betul, tapi bukan itu yang dimaksudkan hukum adat di sini. Hukum adat di sini sebenarnya adalah penetapan berdasarkan causal connection, the connection between cause and effect. Kita mematikan sebab dan musabab, lalu kita tetapkan sesuatu atau kita nafikan. Itu hukum adat. Experimental observation. Kita observe, oh macam ni jadinya. Ambil benda mudah, ya, kita bagi contoh. Ya. Hukum adat ni akan dikaitkan ada dengan ada, ataupun ada dengan tiada, ataupun tiada dengan ada, ataupun dikaitkan tiada dengan tiada. Empat perkaitan, ya. Kalau anak-anak yang masih muda-muda ni sudah terus boleh hafal. Ya, hukum adat kait dia empat. Ada dengan ada, ada dengan tiada, tiada dengan ada, tiada dengan tiada. Baik. Masih tak faham apa cerita. Bawa contoh. Sebab dia based on observation, ya. Dia based on cuba, cuba tengok, cuba tengok, akhirnya ditetapkan. Maka ada dengan ada ditetapkan ada kenyang dengan ada makan.
Kenapa? Karena biasa macam tu. Tengoklah buka puasa petang nanti. Nah, maghrib nanti buka puasa. Agak kenyang tak? Kenyang. Maka kita kata ada kenyang dengan ada makan. Dikaitkan ada dengan tiada. Ada lapar dengan tiada makan. Sebahagian daripada kita pukul 10 lebih ni dah lapar. Kan kalau bulan tak puasa kan kita breakfast. Taklah lapar. Ini gerong-gerong-gerong-gerong. Ya, lapar. Kenapa? Ada lapar dengan tiada makan. Kebiasaannya macam itu. Baik, terbalikkan pula. Tiada dengan ada. Senang je. Tiada lapar dengan ada makan. Tiada lapar dengan ada makan. Baik. Tiada dengan tiada. Tiada kenyang dengan tiada makan. Ini bukan hukum syarak. Ini hukum adat. Kerana biasanya itu yang berlaku. Kalau kita makan, dia kenyang. Kalau kita tak makan, dia lapar. Ya. Kalau kita lapar, makan, kenyang. Tapi sah bersalahan. Hukum adat, dia punya key dia. Selain daripada satu penetapan dengan kita ulang-ulang cuba, ialah sah bersalahan. Maknanya, boleh jadi tak berlaku apa yang biasa. Boleh jadi makan tapi tidak kenyang. Boleh jadi tak makan tapi tak lapar. Tapi itu jarang-jarang. Dan kalau dalam konteks yang lain, dipanggil khariq lil adah. Perkara yang mencari adat. Atau perkara yang luar biasa. Contohnya, kita kaitkan ada hangus dengan bersentuh api. Kalau bersentuh api, hangus. Terbakar. Kenapa? Memang itu yang selalu berlaku pun. Kalau kita sentuhkan baju dengan api, terbakar. Kita sentuhkan kayu dengan api, terbakar. Bahkan kita sentuhkan logam, lama-kelamaan pun dia akan cair. Maka kita kata, sentuh api terbakar. Boleh jadi tak bersentuh api tak terbakar? Boleh jadi, tapi itu mencari adat. Itu luar biasa. Berlaku kepada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, dicampak oleh Namrud ke dalam api, tidak terbakar. Tidak terjejas. Itu namanya mukjizat. Berlaku kepada Abu Muslim Al-Khawlani radhiyallahu ta'ala anhu, seorang tabi'in, dicampak ke dalam api oleh Musailamah Al-Kazzab, Musailamah Nabi palsu. Oleh kerana Abu Muslim Al-Khawlani ini tak nak mengiktiraf Musailamah sebagai Nabi, Musailamah campak juga masuk ke dalam api. Dengan izin Allah tak terbakar. Itu namanya karamah. Kemuliaan. Tapi ada orang-orang kafir, orang fasik, dia boleh juga berjalan atas api. Ya, itu namanya istidraj, sihir. Itu tak bagus. Sama-sama pelik. Jangan ingat benda pelik mesti betul. Yang betul adalah yang selagi dengan syariat. Dia ni orang baik, orang wali. Berlaku benda pelik pada dia, itu karamah. Tapi kalau dia orang fasik, itu bukan karamah. Boleh berlaku benda pelik pada orang fasik. Atas jalan sihir atau atas jalan silap mata dan sebagainya. Jadi selesai. Dah dua hukum lah. Hukum syarak, hukum adat. Ya. Jadi hukum adat ni, dia membantu syarak sebenarnya. Bukan hukum adat tak boleh melanggar syarak. Bukan. Hukum adat ni dia membantu syarak. Contohnya, dari segi adat, pisau yang tajam melukakan. Kerana itu yang kita lihat. Memang kadang-kadang mencari adat. Orang kebal, misalnya orang kebal, kalau ditikam dengan pisau yang tajam, dia tak luka. Tapi itu luar biasa lah. Yang biasa kita manusia ni kalau kena pisau tajam, luka. Ya. Maka dia akan membantu kepada syarak. Satu orang yang menggunakan pisau yang tajam, dia tikam perut kawan dia, lalu cedera parah masuk ICU. Dia kena guna hukum adat dari segi syarak. Dari segi hukum akal, akal mengatakan yang melukakan orang tu adalah Allah. Kerana akal tidak boleh terima berlaku satu perkara luar daripada kuasa Allah. Maka yang melukakan perut orang tu adalah Allah. Yang menjadikan perut orang tu luka adalah Allah. Maka adakah boleh orang yang menikam perut kawan dia tadi dalam mahkamah, dia kata yang arif tidak boleh hukum saya. Kerana sebenarnya bukan saya yang melukakan dia, itu Allah yang lukakan dia. Jawabnya tak boleh. Kerana dalam syariat, dia ambil kira hukum adat. Hukum kebiasaan. Kebiasaannya pisau yang tajam melukakan, kamu dah mendatangkan sebab dia, maka kamu kena tanggung akibat dia.
Kamu boleh dihukum kerana mendatangkan kecederaan kepada orang lain. Atau kalau orang itu meninggal, kamu boleh dihukum kerana membunuh orang itu. Nah, dia tak ada kata, oh Allah yang cabut nyawa dia. Memang hakikatnya, tak ada yang mati kecuali itu Allah yang cabut nyawa dia. Malaikat, malaikat dia tugas dia. Hakikat Allah yang perintahkan malaikat supaya menjalankan tugas cabut nyawa. Tapi kamu kan yang tikam dia, maka kamu akan dihukum. Sebab itu hukum adat ni dia bantu kepada syariat. Hukum akal banyak bantu kepada akidah. Baik. Hukum akal itu tiga bahagi. Iaitu pertama wajib, kedua mustahil, dan ketiga harus. Dalam bahasa Arab disebut jaiz. Jim, alif, hamzah, zai. Bukan sin ya. Kalau sin tu Jabatan Agama Islam Selangor. Jaiz, harus. Apa apa definisi ini? Wajib di sini wajib akal ya, bukan wajib syarak. Kalau wajib syarak adalah satu perbuatan yang dituntut kita melakukan tanpa ada pilihan. Iaitu kalau kita buat dapat pahala, kalau kita tinggalkan berdosa. Seperti solat lima waktu. Itu wajib syarak. Wajib akal bukan macam itu. Wajib akal ini adalah sesuatu yang tidak diterima oleh akal akan tiadanya. Mesti ada. Tak mungkin tak ada. Adapun mustahil lawan dia. Sesuatu yang tidak boleh terima oleh akal ada. Mustahil itu benda yang mesti tak ada. Sementara jaiz, sesuatu yang akal boleh terima ada ataupun tiada. Bagi contoh ya. Satu orang keluar daripada rumah dia. Ni anak-anak pelajar ni saya nampak tadi mereka baru sampai dengan ibu bapa bawa beg kerana nak sertai program. Saya pun tak tahu program apa. Jadi masa tinggalkan rumah tadi, bilik dah kemas ke belum? Dah. Almari dah tutup? Dah. Katalah balik daripada program, bila tu? Hari ni ke besok? Hari ni. Besok. Katakanlah balik besok, tengok almari terbuka. Barang-barang berselerak. Ada barang hilang pula tu. Lalu kita tanya adik kita, ya, adik, siapa yang selerakkan barang kak ni, barang abang ni? Adik jawab, tak tahu. Jadi sendiri kot. Kata, adik aku ni, demam ke apa? Mesti ada orang buat. Mesti itulah wajib akal. Akal tak boleh terima, tak ada orang buat. Mesti ada orang buat. Bila dia kata jadi sendiri, akal kata mustahil. Takkan ada almari yang dah tertutup, terbuka sendiri. Barang-barang dah susun elok berselerak sendiri. Ya, takkan ada keadaan tu jadi sendiri. Mesti ada orang buat. Itu namanya mustahil. Kalau dia kata jadi sendiri, mustahil. Siapa yang buat? Takkan adik kita sendiri pun tak tahu. Boleh jadi tak adik kita yang buat? Boleh jadi. Boleh jadi tak abang kita yang buat? Boleh jadi. Boleh jadi tak ada pencuri masuk orang tak sedar? Boleh jadi. Yang boleh jadi ni lah namanya jaiz. Akal boleh terima ya, akal boleh terima tak. Yang akal hanya kata ya saja, tak mungkin tidak, wajib. Yang akal kata tak ada, tak mungkin ada, mustahil. Yang akal kata ada boleh, tak ada boleh, itu namanya jaiz. Ya. Jadi, misalnya satu orang kahwin, boleh jadi dapat anak tak? Boleh jadi. Jadi dapat anak untuk orang kahwin itu jaiz. Ya. Tapi kalau dia sudah meninggal, boleh dapat anak lagi tak? Ya, mustahil. Nah, ini anak daripada suami yang meninggal 10 tahun lepas. Kan mustahil. Dah meninggal. Ya. Baik. Jadi ini adalah pembahagian hukum secara terperinci. Wajib ada dua jenis. Wajib daruri dan wajib nazari. Wajib daruri ni tak payah fikir panjang. Misalnya satu perkara ya, sesuatu benda jirim, dia mesti mengambil lapang sekadar zatnya ya. Maknanya dia mengambil ruang. Macam bekas pensel ni ada ruang dia. Wire ni, kabel ni ada ruang dia. Handphone ni ada ruang dia. Bahkan handphone ni kalau kita masukkan dalam air, buat apa masuk phone dalam air pula? Dia nak tunjuk, kata IP68, waterproof, setengah jam tak ada masalah. Masukkan dalam bekas yang penuh, air itu keluar. Kerana yang baru masuk ambil ruang. Jadi yang sudah ada dalam itu terpaksa keluar. Air itu keluar. Jadi itu tak payah fikir panjang lah. Jirim mengambil ruang tu kita kata mesti. Tak payah fikir panjang.
Tetapi ada wajib yang nazari, yang perlu kepada berfikir terlebih dahulu menggunakan akal, seperti wujudnya zat Allah Ta'ala dan segala sifatnya. Itu kena fikir dulu. Sebab tu kalau tak fikir, ada orang tak perasan pada Allah wujud. Itu ada orang ateis. Dia kata Tuhan tak wujud. Dia malah fikir. Tapi kalau dia berfikir, dia lihat pada diri dia, bahawa diri dia ni satu masa dulu tak ada. Macam anak-anak pelajar ni, berapa umur saya tak pasti? 10, 11, 12? Berapa? Tingkatan lah. Oh, tingkatan lah. Tingkatan berapa? Satu, maknanya 13 tahun. 20 tahun yang lalu ada kat mana? 20 years ago ada kat mana? Tak wujud lagi kan? Berarti kita wujud selepas tak wujud. Adakah anak-anak wujudkan diri sendiri? Tak. Adakah ibu bapa wujudkan? Tak, ibu bapa hanya usaha saja. Kalau ibu bapa wujudkan, mungkin spek kita lain. Ha, hidungnya lebih mancung, tingginya lebih, kulitnya lebih cerah. Ha, ibu bapa mesti respect spesifikasi dia. Oh. Tapi lah, macam ni lah kita lahir. Ibu bapa tak wujudkan kita, kita tak wujudkan diri kita sendiri, tidakkah di sana ada zat yang mewujudkan kita? Kerana sesuatu itu jadi dengan sendiri, mustahil. Okay. Contohlah, ya, kita balik kampung raya tahun ni. Raya tahun lepas kita balik rumah nenek, belakang rumah nenek lapang, tak ada apa-apa. Ada padang lapang je. Tahun ni kita balik rumah nenek, tengok belakang rumah nenek ada geban ayam kecil, ya comel je geban ayam. Lalu kita tanya, ya, nenek, siapa buat geban ayam belakang tu? Nenek kita jawab, tak ada orang buat, jadi sendiri dia. Alah, hai nenek, aku dah nyanyuk rupanya, kesian. Takkanlah jadi sendiri. Jadi kalau kita tak boleh terima reban ayam yang kecil dan comel itu jadi sendiri, alam semesta, langit dan bumi, bulan dan bintang, pokok dan sebagainya, boleh jadi sendiri? Ha, itu perlu kepada fikir. Itu namanya wajib nazari. Setelah kita fikir, baru kita kata mesti ada zat Allah Ta'ala. Takkan alam ini tercipta dengan sendiri. Ha, itu namanya nazari. Mustahil, daruri, iaitu tak perlu fikir. Misalnya, mustahillah sesuatu benda itu bergerak pun tidak, statik pun tidak. At the same time, pada detik yang sama, benda ni bergerak pun tidak, statik pun tidak. Mana boleh? It's either dia bergerak atau dia statik. Mana boleh statik tidak bergerak? Tidak. Either or lah, kan? Kalau dia statik, statik. Kalau dia bergerak, bergerak. Ni bergerak pun tidak, statik pun tidak, tu mustahil. Tak perlu fikir panjang. Tetapi ada mustahil yang nazari, perlu fikir dahulu. Seperti sekutu bagi Allah. Tuhan lain daripada Allah tu mustahil. Tapi kalau orang tak fikir, tu yang disembah berhala. Dia tak fikir, dia ingat berhala pun Tuhan juga. Ya. Tak. Kalau kita fikir, Tuhan lebih pada satu tu tak mungkin. Kerana kalau Tuhan lebih pada satu, kan Tuhan maha berkuasa. Habis kuasa Tuhan yang mana satu yang akan berlaku. Kehendak Tuhan yang mana satu yang akan berlaku. Tuhan ni nak macam ni, Tuhan ni nak macam lain. Akhirnya kan hancur. Dalam Quran sebut, laqana fihi ma alahatun illallahu la fasadata. Kalau langit bumi ni ada banyak tuhan, binasa langit bumi. Jangan kata langit bumi, negara kita pun tak boleh ada satu kerajaan kan. Lebih satu kerajaan tak boleh. Kita pilihan raya selalu kali nak pilih satu kerajaan. Kenapa tak ada 4-5 kerajaan kan senang tak pilihan raya? Ya ke lagi senang. Satu kerajaan pun susah kadang-kadang. Menteri ini cakap lain, menteri satu lagi cakap lain. Bayangkan 4 kerajaan. 4 Perdana Menteri, 4 Menteri Kewangan, 4 Menteri Kesihatan, tak sihat kita. Ya. Jadi, tak mungkin Tuhan lebih pada satu tu perlu pada berfikir. Bila kita fikir, oh kita kata tak mungkin. Tuhan lebih pada satu mustahil. Baik. Sementara jaiz, ada jaiz yang daruri, tak payah fikir panjang, iaitu sesuatu itu boleh bergerak pada satu masa dan statik pada masa yang lain. Kita tak fikir panjang, ya, possible. Ataupun anak lebih besar daripada ayah. Boleh jadi tak? Bukan lebih tua, lebih tua tak mungkin. Kenalkan ayah saya umur dia 30 tahun, saya dah umur 50. Macam mana? Bapak 30, anak 50 tak mungkin. Tapi kalau anak lebih besar, ya mungkin. Bapak kecil, comel je bapak dia. Ya. Anak tu dia besar. Ya. Anak ikut mak, mak besar. Ya. Atau sebaliknya. Boleh jadi. Tapi kalau anak tinggi pada parent tu biasa.
Anak saya rajin dah tahu ukur sekarang. Oh, dia kat dalam tinggi. Lebih tinggi pada ayah dia. Itu harus. Tak perlu fikir panjang. Bahawa anak berbadan lebih besar daripada ayah. Tapi ada jaiz yang nazari. Kena fikir dahulu. Yang itu insyaAllah kita akan sambung pada kuliah yang akan datang insyaAllah. Hadza wabillahi taufiqu wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah bil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala ali wa sahbi ajmain. Allahumma syrah sudurana wa ahsin akhlaqana wa azim ujurana wa nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nataradu bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillah rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin wal afu minkum. Oh.